Siapa kasih nama? Mak apa aku lah. Kau mana sini ah? Kalau kau entah nak kau ni kalau kau isap ni roh kau ni berubah rasa tak ya satu juga. Sampai kau pun nemuan mau muntah rasa. Cuba kau isap rasa tak ya. Cuba. Gue. Apa nak hati kalau ini terbakar? Kau tertidur. Satu, dua, tiga tidur. Namanya siapa? Sapi. Dari lahir. Siapa kasih nama? Mak apa aku lah. Kasih nama sapi ya. Nero kau perasa apa? Kau esa. Esa ni rasa esa ni berubah jadi surya satu dua tiga. Rasa enak lu kasih dia. Dah aku terter mau orang ni. Rasa surya. Nanti kalau dibuat buat ini simpan dulu ya. Adik, nikmat dia masa rasa rukun surya. Kau nak berhenti melakukan nak ni? Entahlah. Hah? Kawan aku ni. Ini rokok akan diubah masa taik. Jadi taik jam. Taik tak? Kawan bisa. Okey, tak bisa. Tak bisa. Tak bisa pemirsa ya tu. Percaya tak bisa. Dah apa sebab belum? Sudah. Tap. Dah, kalau dah nak pegang aku jadi kalau tak yam. Sudah tak bisa. Kau pandang sini ah. Kalau kau entah nak benda kalau kau isap ni roh kau ni berubah rasa tak yam satu juga. Sampai kau pun nemuan mau muntah rasa. Cuba kau isap rasa tak yam. Cuba. Gue. Eh sapi telur ayam itu mana? Kok. Ha. Eh tuan. Tapi tak kenapa nih kalau kau ngomong sama orang, kau jawab ngomongnya begitu satu dua tiga, ngomongnya begitu. Iya, eh sapi. Di mana? Kan sapi. Ayam. Kok. Kok. Rumah kau di mana? Jalan apa? Kok. Pakai apa kau datang? Kok. Apa tu kok tu? Motor maksudnya. Benda di mana? Nanti kau jemput Nopi di mana? Kok. Lah. Ada kau ngomong sama orang tua tak? Kok. Nah, iyalah. Kok Nopi awan jatuh pi? Tangan lu gini nih, tak kenapa nih, di sini nih. Lekat, lengket, tak bisa buka, satu, dua, tiga, lengket. Turunkan lah. Semakin kau paksa untuk buka, semakin lengket, satu, dua, tiga. Ayam, turunkan. Kok. Semakin kau paksa untuk buka, semakin lengket. Turunkan ayam. Semakin lengket. Cepatlah. Ini pun lengket di sini, satu, dua, tiga, lengket sini. Udah. Kok. Balap. Subhanallah. Kaki. Bisa tak? Kaki. Tak bisa. Tak bisa. Lepas. Nah. Ngapa tadi itu? Kok. Yang. Ini rumah siapa nih? Kok. Oh, rumah ini. Ya, itu siapa tuh? Kok. Oh, anak ini. Ini siapa tuh? Kok. Hah? Ini nih siapa nih? Cucu. Cuman dia tahu, mikir. Anak mana? Siapa nih? Cucu.
Kok nanti kita kemana gini? Anak nama siapa anak? Aish. Masih tanya ayam. Masih bisa belum tuh masih tanya. Anak siapa nama sapi? Anak. Bukan anak. Anak siapa namanya? Kok. Entah kenapa setiap aku tunjuk itu nama itu adalah pandanganku tuh itu adalah anakku 1, 2, 3. Kok. Kalau enggak kan? Kok. Sekarang suruh mama tuh ngomong. Saya bawa dia ni. Hah? Saya bawa dia. Sudah kan di sini dong. Ayah lah bawa. Sini lah kak, sini. Kakak mau ngerekam ayah. Jatuh api gue tuh. Hah? Dia pintar main api. Ibas untuk ngerekam. Siapa ngambil ya? Mulai sekarang, panggil ayah. Siapa ngambil ya? Nggak tahu tiba-tiba di sini. Yuli ngantar itu. Siapa nama anak? Yuli ngantar itu. Anak? Siapa nama anak? Dia. Iya. Apa di sini? Apa tidak cuci apa? Bilang itu Juli, Kak Pipi Juli. Kak Pipi Juli. Entah lah. Dah kah? Ini kan sayang. Dah kah? Belum. Apa nih? Pipi. Oh Pipi. Berubah jadi Juli gitu. Berubah jadi Juli gitu. Juli Pipi. Tapi Juli. Berubah jadi Juli. Satu, dua, tiga, Juli. Coba lihat. Masih. Gak tahu mulut datang ngokok. Bagus, gue berhenti ngokok lah. Berhenti ngokok total sekali ya, tak ngokok lagi, cuman. Enggak. Tak ayam. Cuma kerok banyak-banyak, habis kerok aku ya. Sudah. Ayo lah, iya cepat, iya. Mana? Di mana? Ya, bapak nak lihat. Mata dibalik kan ni? Besok aku dibakar semua. Nah. Mantap kau tak ada lepak sendiri. Cuba lah semakin kau berdiri semakin lekat. Ajak pergi tu lah. Pergilah. Tilana, ya Allah. Ampun aku. Masa Yuli dia bilang nganggap ke Tilana? Udah ya, apa? Itu sebab ibu naik selingkuh. Mak Yuli dibilang selingkuh. Tak selingkuh, tak boleh. Sayang gitu-gitu sayang kok ni. Tu anak ona, urus ah. Besar anak ni. Ayah balik ya. Sayang ayah. Love you ya. Sayang. Anak aku satu ya satu ya dia ni. Pan sayang. Aku bila pun sama. Beda. Dia dari kecil, kalau ya dia dari kecil tu emang sama kami emang. Lebih sebab. Nah, tisu ni cuma uya. Ini apa? Tisu. Kalau dibakar jadi apa? Ya, api lah. Kalau dah jadi api, mata bisa tidur tak? Tak bisa. Oh, blok. Tak tahu. Sudah. Ya, kau pandang api ni. Setiap kau pandang api ni, kalau terbakar ni, kau tidur. Kalau kau menang api ni, ini kan kau menang api ni, kau menang api. Kau menang api, kalau ini terbakar, maka kau tertidur. Satu, dua, tiga, tidur. Tidur lebih dalam, jauh lebih dalam. Satu, yang ketiga, tangan ini akan saya jatuhkan membuat tidur anda lebih nyaman lagi. Satu, dua, tiga, lebih dalam. Jauh lebih dalam. Next. Next, sampai dari 1 sampai 10 setiap hitungan membuat anda tidurnya lebih dalam. Hitungan dalam hati 1, 2, 3 makin dalam tidurnya makin lelap karena sampai 10 tidurnya makin dalam. Sekarang tidur masuk sumpul ini. Mau nanya nih. Nanya apa ya?
Gimana ya? Ngomong jujur nih, siapa? Nih. Ayah. Ayah. Mau tahu. Kau dengar orang nih sekitar enggak ada, cuma kita gua yang ada. Jadi kau harus mendengarkan kata-kataku. Kau mesti mempala. Dari mana? Banyak bunyi mini. Bisa. Oh, nama datang hati ya. Dari mana datang cinta? Dari mana datang cinta? Dari mata. Gitu. Dari mata. Ante. Sosfi. Bagaimana? Juga. Tak tahu tak nak pesan juga. Macam mana? Jangan cukup. Sabar juga tu dah diatur dia. Anak awak tiga lah, sian anak awak. Tak betul. Ha? Sekarang kau bayangkan, sekarang kau berada di kesukaan kau, misalkan kau mau liburan ni, kesukaan di gunung apa di pantai? Apa yang membuat kesukaan pantai atau di gunung? Mak, ikut-ikut ngopi. Apa suka di pantai, ada apa sana? Enggak itu ya, kau apa banyak suka di sana? Mau pikiran tenang ya, mau pikiran tenang ni, ya, nak pantai. Terus apa lagi? Wis, berarti kau lama lupa kan dong? Jadi, mulai sekarang sampai seterusnya ini, permasalahan di pikiran gue sekarang lebih nyaman lagi, lebih bahagia dari sebelumnya. Jadi kau bayangkan kau berada di sebuah pantai, perasaan kau lebih nyaman karena kau udah berada di sebuah pantai. Kalau gue ketemu mana? Jadi beban pikiran gue sekarang udah hilang karena kau sudah berada di sebuah pantai yang nyaman, yang sangat nyaman, yang sangat bahagia, membuat diriku bahagia sekali. Kalau mau ketemu mana? Oke. Sekarang hitungan ketiga nanti aku bawakan kau ini dari ujung sampai ujung, kau akan membuat diriku ini rasa lebih segar, lebih fresh lagi, lebih bahagia lagi dari sebelumnya. Satu. Dari ujung kaki ke ujung kepala, badan mulai terasa segar, fresh, bahagia lagi. Dua, lebih semangat lagi. Dan tiga, bangun. Kepulgam-kepulgam nih. Tell me pretty lies, look me in the face.